Untuk mengetahui informasi jelang big match Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta, kita telah terhubung dengan kontributor MNC Media, Mujib Prayitno di Kota Bandung. Ya Mujib, bagaimana suasana terkini di Kota Bandung jelang big match antara Persib dan Persija? Ya, persiapan terus dilakukan menjelang pertandingan antara Persib Bandung menjamu Persija Jakarta. Untuk sementara yang berdatangan ke arah Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Petugas gabungan yang disiagakan adalah sekitar 2.000 hingga 2.500 personil, mulai dari beberapa kepolisian sektor yang ada di sekitar Kota Bandung, yaitu dari Polres Cimahi, Polres Kabupaten Bandung, kemudian Polres Sumedang dan juga Polres Tabes Bandung. Dan itu juga ada pengamanan dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat dengan menurunkan tim Sabara yang diperkirakan akan datang sekitar 9 nanti, begitu Mirfan. Ya Mujib, bagaimana antisipasi aparat pengamanan sebelum pertandingan? Ya, ada beberapa penyekatan yang dilakukan di sekitar pintu masuk Kota Bandung, di antaranya di tol, di beberapa pintu tol, terutama di pintu tol Bawah Batu, pintu tol di kilometer 151 yang saat ini memang akan dibuka menjelang pertandingan nanti. Pintu tol 151 merupakan pintu tol yang langsung keluar menuju ke Gelora Bandung Lautan Api dan biasanya memang diperuntukkan bagi para supporter yang datang dari arah Cileunyi maupun dari arah Jakarta. Pintu tol ini khusus untuk sebagai area masuk ke Gelora Bandung Lautan Api dan nanti para bobotoh yang menonton akan keluar melalui kawasan Ciwastra. Begitu Mirfa. Ada berapa jumlah personil yang diturunkan? Ya, informasi yang didapat bahwa paling sedikit ada 2.000 petugas pengamanan. Jadi pada kondisi pertandingan biasa, Persib hanya dikawal antara 1.000 hingga 1.500 saja. Namun khusus untuk pertandingan antara Persib dengan Persija nanti, sekitar 2.500 personil gabungan dari aparat kepolisian, TNI serta juga dari swasta akan dikerahkan untuk pengamanan pertandingan. Ya, baik Mujib atas laporan langsung Anda. Semoga pertandingan berjalan lancar dan tidak ada kerusuhan dari para supporter. Terima kasih Mujib, selamat bertugas kembali.